Token listrik yang 20.000 itu harganya murah banget ya teman-teman. Cuma 20.000, 25 rupiah aja. Kita bisa jual 23.000 guys. Nah, token listrik yang 50.000 itu harganya murah banget. Cuma 50.000, 25 rupiah aja. Dan kita bisa jual 53.000 ya. Ada juga token listrik yang 100.000 itu harganya cuma 100.000, 25 rupiah aja. Kita bisa jual 103.000 teman-teman. Murah-murah banget kan harga token listriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah guys, di video kali ini aku bakalan rekomendasikan aplikasi pembelian token listrik termurah dan terpercaya ya teman-teman. Jadi guys, aku bakalan kasih tahu tutorial gimana caranya beli token listrik tanpa biaya admin. Nah, di aplikasi ini itu menyediakan berbagai macam produk digital dan harganya juga murah-murah ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman udah tekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan sekarang kita lanjut ke videonya ya. Nah teman-teman, kamu bisa menggunakan aplikasi Jelita Reload. Aplikasi Jelita Reload ini bisa kamu download secara gratis di Play Store, tinggal ketik aja Jelita Reload. Nah aplikasinya yang ini ya teman-teman, aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh para konter loh. Karena kalau kalian mau beli token listrik itu tanpa biaya admin guys, kalau di aplikasi Jelita Reload ini. Oke, kita bisa install terlebih dahulu aplikasinya. Oke, kalau sudah diinstal kita bisa buka aja ya aplikasinya. Nah ini tinggal klik aja saat aplikasi digunakan. Oke, ini izinkan aja. Nah guys, kita bisa masukkan nomor handphone yang aktif ya. Kalau sudah, kita bisa klik aja login. Nah, jangan lupa juga untuk masukkan kode referralnya KIOS, K-I-O-S, oke? Kalau sudah, kalian bisa klik aja daftar. Oke guys, kemudian kamu bisa verifikasi terlebih dahulu. Untuk verifikasi bisa melalui SMS atau WhatsApp. Di sini aku pilih melalui WhatsApp ya, tinggal diklik aja. Kemudian kamu bisa masukkan aja kode OTP-nya. Kalau sudah, kita bisa klik aja verifikasi. Nah guys, kemudian kamu bisa masukkan aja nama usahanya, masukkan nama pemiliknya, dan kamu tinggal masukkan juga email aktifnya ya. Kalau sudah, kita bisa klik aja selanjutnya. Nah, kamu bisa atur provinsinya apa, kabupaten atau kotanya apa, kecamatannya apa, desa atau kelurahannya apa, kamu bisa atur aja. Kalau sudah, kita bisa klik aja selesai. Nah guys, kita bisa buat PIN baru. Oke, tinggal diketik aja ya. Kalau sudah, kita bisa ketik lagi konfirmasi PIN baru. Oke, dan login berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil daftar di aplikasi Jelita Reload ini. Gampang banget kan cara daftarnya? Nah, ini tampilan aplikasi Jelita Reload guys. Aplikasinya ringan dan tampilannya mudah dipahami ya. Nah, di sini ada saldo, jadi kita bisa melihat total saldo kita di sini. Kemudian ada menu isi saldo juga, jadi kalau kita mau isi saldo, kita bisa tinggal klik aja isi saldo. Kemudian ada menu produk, ada scan, ada mutasi, dan ada fitur member juga ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kategori produknya, di sini ada pulsa, ada paket data, ada paket SMS, ada paket nelpon, ada Mobile Legend, ada PUBG Mobile, ada Free Fire, ada game lainnya juga guys. Kemudian ada PLN token pastinya ya. Dan ada PLN pasca bayar juga, ada Telkom. Oke guys, di sini aku bakalan kasih tahu dulu gimana cara deposit di aplikasi Jelita Reload ini. Nah, caranya gampang banget guys. Kalau kita mau isi saldo, kita bisa klik aja isi saldo. Nah, kamu bisa ketik aja nominal isi saldonya. Kamu bisa pilih nominal instan juga. Di sini aku pilih 50.000 ya teman-teman. Aku mau top up 50.000. Oke, untuk metode pembayarannya bisa melalui transfer bank, Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret, Ceriamart. Bayar melalui virtual akun juga bisa guys. Jadi kamu tinggal pilih salah satu ya. Oke, di sini aku bayar melalui transfer bank teman-teman, tinggal diklik aja. Kalau sudah, kita bisa klik aja isi saldo. Oke, kita bisa klik aja ya. Nah guys, dan ini pilihan banknya ya. Kita bisa transfer ke bank BCA atau BNI, BRI atau Mandiri ya. Aku pilih BCA teman-teman. Oke, tinggal diklik aja. Nah, ini rekeningnya ya, atas nama CV Cahaya Multi Solution. Oke, untuk jumlah yang ditransfer di sini tertera Rp50.849. Jadi 849 ini adalah kode unik ya teman-teman, supaya nanti saldonya bisa masuk secara otomatis, oke? Pastikan teman-teman transfernya harus sesuai dengan nominal yang tertera di sini ya, supaya nanti saldonya bisa masuk secara otomatis, guys. Oke, dan aku akan transfer dulu. Nah guys, dan aku udah berhasil transfer ya. Kita tinggal tunggu aja sampai saldonya masuk teman-teman. Nah, kamu juga bisa hubungi aja customer service-nya. Klik aja gambar orang yang ada di pojok kanan atas. Oke, di sini ada menu bantuan ya teman-teman. Kamu bisa pilih WhatsApp dan nanti kamu bisa hubungi aja customer service-nya. Oke guys, dan sekarang saldonya sudah masuk ya. Total saldo aku sekarang ada Rp50.849. Nah, dan 849 ini juga masuk sebagai saldo guys. Jadi
jadi biaya adminnya itu nol ya. Ini benar-benar gratis biaya admin, guys. Oke, guys, dan aku akan beli token listrik ya. Kita bisa klik aja PLN token. Nah, kamu bisa masukkan aja ID pelanggan atau nomor meternya. Kalau sudah, kamu bisa klik aja selesai. Oke, kamu bisa cek namanya di sini sudah benar atau belum. Kemudian kita bisa klik pilih produk. Nah, guys, di sini ada PLN murah, ada juga PLN lancar ya. Untuk PLN murah ini yang 20.000 itu murah banget, cuma 20.000 25 rupiah aja, teman-teman. Kita bisa jual 23.000 rupiah. Ada juga yang 50.000 itu harganya murah banget, cuma 50.000 25 rupiah aja, kita bisa jual 53.000 ya. Ada juga yang 100.000 itu harganya cuma 100.000 25 rupiah aja, kita bisa jual 103.000, teman-teman. Nah, ada juga yang 200.000 itu harganya cuma 200.000 25 rupiah aja, guys. Kita bisa jual 203.000 ya. Kemudian ada juga yang 500.000 itu harganya cuma 500.000 25 rupiah aja, dan kita bisa jual 503.000, teman-teman. Yang 1 juta itu harganya cuma 1 juta 25 rupiah aja, dan kita bisa jual 1 juta 3.000. Oke, dan setiap transaksi di aplikasi Jelita Reload ini kita akan mendapatkan poin ya, dan nanti poinnya itu bisa ditukar ke hadiah menarik, guys. Keren banget kan aplikasi Jelita Reload ini. Oke, untuk yang PLN lancar yang 20.000 itu harganya cuma 20.275 rupiah aja. Yang PLN 50.000 itu cuma 50.275 rupiah aja, guys. Token listrik yang 100.000 itu cuma 100.275 rupiah aja ya. Yang 200.000 itu cuma 200.275 rupiah aja. Kemudian yang 500.000 itu cuma 500.275 rupiah aja. PLN lancar yang 1 juta itu harganya cuma 1.275 rupiah aja, teman-teman. Dan kita akan mendapatkan 2 poin ya untuk PLN lancar ini. Oke, guys, dan di sini aku akan beli PLN murah yang 20.000, kita bisa klik aja. Nah, di sini tertera harga modalnya ya, teman-teman. Kemudian ada labanya. Oke, laba ini berarti total keuntungan yang akan kita dapatkan ya. Dan ini ada total saldo kita di sini. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja lanjutkan, teman-teman. Oke, guys, kita bisa konfirmasi dulu. Kalau sudah kita bisa klik aja bayar ya. Nah, ini klik ya. Oke, dan kita tinggal tunggu aja ya sampai transaksinya berhasil. Nah, guys, dan ini struknya ya, teman-teman. Oke, guys, dan ini nominal yang akan dibayarkan oleh konsumen ya, 23.000. Oke, ini nomor tokennya, guys. Nah, untuk admin bank ini 3.000, ini adalah keuntungan kita ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa print struk atau share struk juga loh, guys. Caranya kita bisa klik aja print, atau kalau kita mau share tinggal klik share aja, teman-teman. Dan nanti kita tinggal share aja ke kontak customer kita. Gampang banget kan, guys, cara beli token listrik di aplikasi Jelita Reload ini. Harganya juga murah banget ya, jadi cocok banget nih buat kita jual kembali. Kalau untuk penggunaan pribadi juga bisa banget, teman-teman. Jadi kita nanti bisa lebih hemat. Nah, selain itu kita juga bisa beli pulsa ya. Nah, untuk pulsa di aplikasi Jelita Reload ini juga harganya nggak kalah murah, teman-teman. Oke, untuk Telkomsel reguler murah yang 5.000 itu harganya murah banget, teman-teman. Cuma 5.225 rupiah aja ya, kita bisa jual 7.000 rupiah, guys. Ada juga yang 10.000 itu harganya murah banget, cuma 10.175 rupiah aja, kita bisa jual 12.000, guys. Ada juga yang 20.000 itu harganya cuma 19.975 rupiah ya, kita bisa jual 22.000, teman-teman. Nah, yang 25.000 itu harganya cuma 24.875 rupiah aja, kita bisa jual 27.000 ya. Ada juga yang 50.000 itu harganya cuma 49.775 rupiah aja, guys. Kita bisa jual 52.000, teman-teman. Nah, ada juga yang 100.000 itu murah banget sih, cuma 98.375 rupiah aja. Kita bisa jual 102.000 ya, guys. Oke, ada juga Telkomsel transfer. Ini tidak menambah masa aktif ya, teman-teman. Kalau tadi Telkomsel reguler itu bisa menambah masa aktif, tapi kalau Telkomsel transfer itu biasanya harganya lebih murah ya. Kita bisa cek. Ini yang 25.000 cuma 24.575 rupiah aja, guys. Yang 45.000 itu cuma 43.075 rupiah aja ya. Dan kita akan mendapatkan 15 poin. Kemudian untuk yang 50.000 itu harganya cuma 47.675 rupiah aja, guys. Dan kita akan mendapatkan 20 poin per transaksinya. Oke, murah-murah banget kan pulsanya di aplikasi Jelita Reload. Di aplikasi Jelita Reload ini kita juga bisa menambah penghasilan dengan memanfaatkan fitur member, guys. Kamu bisa klik aja member. Oke, nanti kamu tinggal klik aja tanda plus ini.
Nah, di sini ada nominal markup ya. Nominal markup ini adalah margin per transaksi dari member kita, teman-teman. Dan nanti bonus dari markup ini akan diakumulasikan ke saldo setiap tanggal 1, guys. Nah, misalkan nominal markupnya itu Rp50, tinggal ketik kalau sudah klik tambahkan. Oke, dan nanti kita akan mendapatkan kode referral atau link referralnya ya teman-teman. Kita tinggal share aja aplikasi Jelita Reload ini ke media sosial kita dengan menggunakan kode referral ini atau link referralnya. Dan nanti kita akan mendapatkan bonus dari setiap transaksi downline teman-teman. Keren banget kan? Nah, misalkan aja kita punya 1000 member ya teman-teman. Dari setiap member itu ada 5 transaksi setiap harinya. Berarti komisi yang akan kita dapatkan yaitu 1000 dikali 5 dikali Rp50 sama dengan Rp250.000, lumayan banget kan? Ini bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan kita teman-teman. Jadi kamu bisa memanfaatkan fitur member ini ya. Nah, masih banyak lagi produk digital di aplikasi Jelita Reload ini. Kamu bisa cek sendiri, tinggal klik aja yang ini menu lainnya. Nah, dan ini semua produknya ya teman-teman, komplit banget, sampai top up e-wallet dan e-money juga ada di aplikasi Jelita Reload ini guys. Jadi aku rekomendasikan banget aplikasi Jelita Reload ini untuk dijadikan sebagai ide bisnis atau untuk penggunaan pribadi juga bisa banget, karena nanti kalian bisa lebih hemat teman-teman. Nah guys, jadi itu dia tadi ya rekomendasi aplikasi pembelian produk digital dari aku, cara pembelian token listrik, gimana gampang banget kan? Kamu bisa menggunakan aplikasi Jelita Reload ini ya teman-teman untuk membeli token listrik dan produk digital lainnya. Oke, kamu bisa download aplikasinya secara gratis di Play Store, tinggal ketik aja Jelita Reload dan jangan lupa juga untuk masukkan kode referralnya Kios, KIOS, oke? Jadi cukup sekian guys di video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. See you on my next video, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.